Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Aksi emak-emak teriak Anies bacot dalam debat Capres pada Minggu 7 Januari 2024. Emak-emak itu teriak ketika Capres Anies Baswedan mendapatkan kesempatan berbicara. Video tersebut viral di media sosial. Dalam video memperlihatkan seorang yang diduga panitia menegur wanita tersebut. Seakan tidak terima teguran, wanita itu mengaku diundang oleh Pak Hasim. Hasim merupakan adik dari calon Presiden Prabowo Subianto. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika. Selesai tentukan teks tadis, cuma suaranya. Kapabilitas militer kita ini the growing situasinya power index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MES kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan? Ya, udah. Waktu habis.